Assalamualaikum dan selamat datang Coach Kamal. Waalaikumsalam. Pertamanya tahniah kerana berjaya mengutip satu mata dari perlawanan pertama minggu lepas. Jadi apakah pandangan ringkas Coach tentang perlawanan tersebut? Terima kasih. Ia satu keputusan yang adil kepada kedua-dua pasukan. Satu mata berharga dalam sejarah untuk KFC yang pertama kali bertanding. Bagi saya, pemain saya telah menunjukkan satu permainan yang berkualiti. Tapi itulah bola sepak. Apa-apa pun boleh berlaku, satu poin sudah cukup untuk permulaan kami. Bagaimana Coach lihat pemain melaksanakan taktikal yang diterapkan? Berjaya atau sebaliknya? So far, alhamdulillah pemain saya sudah faham taktikal yang saya terapkan. Cuma satu dua pemain yang masih belum dapat menyesuaikan. Tapi kita akan baiki satu perlawanan ke perlawanan untuk improve game akan datang. Pada satu ketiga, Kertih telah berjaya mendahului tiga kali. Tapi gagal mengekalkan kedudukan sehingga wisir penamat. Kenapa ini terjadi, Coach? Okey, untuk 40 minit pertama, player saya telah memberikan persembahan dan disiplin yang bagus untuk kita selesa menerusi 2-0. Tapi malangnya, 5 minit akhir perlawanan, kita dihukum dengan satu mistake yang tidak sepatutnya. Oleh itu, telah memberi ruang untuk pihak lawan menjadikan gol. Manakala semasa kedua, kita sekali lagi di depan untuk kita selesa. Tapi mistake yang sama berulang. Kecuaian dan ditambah lagi 2-3 pemain yang diharapkan injur. Permainan mula berubah, kita hilang leader. Masa itulah kita dihukum oleh pihak lawan. Seterusnya, apakah status kecederaan pemain selepas game pertama? Ada sebarang perubahan bakal berlaku bagi posisi tertentu, Coach? Ada 2-3 player saya yang masih injur. Tapi sebarang kemungkinan kita sudah ada player untuk digantikan. Manakala perubahan kita akan lakukan kepada 1-2 player je untuk mematahkan lagi untuk menentang Hulu Fighters. Okey. Okey, akhir sekali, apakah harapan coach untuk perlawanan menentang Hulu Fighters Football Club? Harapan saya untuk perlawanan menentang Hulu Fighters, sekurangnya pasukan kami dapat collect point at least 1 point. Tapi tak mustahil jika pemain saya menunjukkan disiplin yang tinggi dan follow taktikal yang saya sediakan, insya-Allah 3 point milik kami.